Lihat sekarang siapa yang jadi bosnya. Biar kecil gini tapi cerdas. Orang sebesar Om Bima bisa gue kalahin. Jak. Aduh, tega banget sih lu, Jak. Lu tolongin gue dong. Masa pendekar sakti kayak gini dijadiin kulit panggul? Yang bener aja. Mau ditaruh di mana harga diri gue? Muka gue ini mau ditaruh di mana coba? Malu dong sama penduduk. Jadi malu mukanya mau taruh di mana? Buang aja ke tong sampah. Oh, jadi enggak ikhlas nih. Tinggal pilih. Mau saya tuntut ke pengadilan apa mau gue seruduk dengan jurus gue? Jak, tega lu, Jak. Gimana? Gue mau tuntut ke pengadilan apa gue seruduk dengan jurus gue? Ya elah, kagak ngehargain gue sama sekali nih. Bener lintah darat gue. Tuh ada si Agi kebeneran deh. Siapa tahu dia bisa bantuin gue. Ya, dodol buat buka puasa. Ya, biar laris ya, Be, dagangannya. Terima kasih, Bu, ya. Misi, Be. Ge. Astagfirullahaladzim. Lu ngagetin aja. Lu jadi kulit panggul sekarang. Hebat juga, ya. Aduh, lu jangan ngetawain gue, Gi. Gi, masalahnya ini begini nih. Lu tolongin gue dong, Gi. Aduh, muka gua mau ditaruh di mana? Dunia persilatan bisa rusak, Gi. Masa gua pendekar jadi kuli angkut begini? Dikerjain sama si Rojak. Itu kan urusan lo, bukan urusan gue. Iya, tapi kan ini urusannya beda, Gi. Ini batin gua lagi diperkosa sama si Rojak. Itu kan batin lo, bukan batin gue. Ya elah, kita kan udah berteman dari dulu. Dari dulu juga lu nolongin gua kalau gua ada apa-apa. Kalau kepepet aja ingat, teman kecil, teman setia lah, teman baik lah. Ya elah lu tega, Gi. Dari kecil kan kita dulu saling tolong-menolong, ya enggak? Si Bima keok juga nih. Agak tega gua ngelihatnya. Gimana, Gi? Lu mau enggak nolongin gua, Gi? Tolongin deh. Yeah, gua putusin. Alhamdulillah. Akhirnya Agi dibuka juga hatinya nih. Gua putusin, gua kagak mau nolong lu. Ya elah. Tega lu gini ninggalin gua gitu aja. Kalau gua lagi susah aja. Ya elah, gila lu lagi susah pasti gua tolongin. Mau mati aja berapa kali lu gua tolong. Bang Bima kan? Bukan. Bang Bima lagi borong buat lebaran nih. Udah lihat nanya. Ya udah, saya pergi dulu, Bang, ya. Ya elah, muka gua mau ditaruh di mana coba? Kayak ditaplokin kotoran nih muka gua. Ternyata Chelsea tidak ada di tempat Babi Agi. Gua harus ke rumah Rika. Mudah-mudahan aja Chelsea ada di sana. Ngapain tuh Ren kemari? Wah, gua kagak mau di kemari. Bisa bikin bahaya warga. Apalagi ngincer Chelsea dia.